Haza masalun. Nyamuk ini Allah Ta'ala buat bandingan dengan dunia. Dengan dunia buat bandingan. Mana dunia dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Dengar. Kalaulah dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Ta'ala seberat sayap nyamuk. Ha. Siapa dia dalam kehidupan dia ni pernah timbang sayap nyamuk? Siapa? Kalau timbang pun tak naik timbang kan? Berat ke sayap nyamuk ni? Ha? Eh, nak pegang pun tak boleh. So, kena timbang. Nabi SAW kata apa? Kalaulah dunia ini berat dia, ada nilai dia di sisi Allah Ta'ala sebesar seberat sayap nyamuk, masaqa kafiran minha syarbatama, nasyaya orang kafir tak boleh minum walaupun seteguk air. Mungkin dia kafir neraka. Hadis ini riwayat oleh Imam At-Tirmizi. Jadi kalau kita nak tengok manusia ini, orang tak dengar kata kita, kita nak beri tak makanan dia? Oh, dia tu jangan, dia lawan saya, tak bagi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bersifat Rahmanir Rahim, walaupun orang kapi sembah siapa saja, tujuh Tuhan atas bumi ni, makan kenyang lebih pada tu juga. Itu dia panggil Allah Ta'ala buat bandingan dengan nyamuk. Sayap nyamuk nilai kepada dunia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tapi kita sayap nyamuk tu lah kita kejar. Tak sempat nak belajar, tak sempat nak pergi masjid, tak sempat nak tu nak ni. Sebab apa? Sebab duduk kejar ke nyamuk. Ah, berat kita ni dah. Akhir kata kita ni bertarah mazhab nyamuk ya rupanya. Duk kejar tu kejar ni. Jadi kata di Arabi kata apa lagi? Nyamuk ni tahya maja'at. Dia boleh hidup kalau dia lapar. Ha. Fa iza saminat matat. Kalau dia gemuk mati. Kita kalau lapar tak boleh hidup je kan? Kalau gemuk sihat. Tak apa sihat juga, dia panggil obesiti ke apa dia? Istilah orang sekarang ni, Allahu Akbar. Itu dia panggil satu nyamuk benda pelik. Tanda situ Allah Ta'ala buat bandingan dia dengan dengan dunia. Yang keseruhnya, nyamuk ni dia boleh kesan. Dia berhenti atas satu benda, dia tahu ni kulit orang, ni kulit lembu, ni kulit gajah, dia tahu belakang. Ya, dia tahu di situ. Allah. Kemudian Allah Ta'ala mempunyai hikmah yang besar. Dia letak cerita nyamuk ni dalam surah Baqarah di awal Quran. Maknanya kita tak pergi jauh, baru 26 ayat kita jumpa dengan makhluk yang kecil ini. Maka orang-orang yang tak senang hati, dia engkar, dia marah, dia kata apalah Tuhan ni, semacam tak ada benda lain nak banding. Baik banding ke dinosaur, dinasur ke bersuhu pasal jadi kartun. Rupanya kita ni kalau nak masyhur kena jadi kartun, tak dalam TV masyhur. Hari ni tak kira apa, pendakwah ke apa benda ke, boleh masuk dalam TV juga. Dia panggil program reality, oh masyhur lalu. Jadi nak suruh masyhur juga nyamuk ni tak di situ. Jadi subhanal khalaq, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menjadikan nyamuk ini salah satu daripada tanda-tanda kekuatan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang menghairankan akal manusia nak mikir. Katanya dia punya, orang panggil belalai ke dia. Ni, jarum dia tu macam belalai lah. Manusia tak boleh tiru sampai hari ni, nak buat benda ni tak boleh. Sebab terlalu detailnya, telitinya, halusnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tuhan buat mari daripada apa? Mari daripada air. Lepas air bertakus itu mari ulat apa ni, dia panggil apa, gegak. Jentik. Mari daripada jentik, ah keluar nyamuk. Ah mudah. Tapi kalau kita buka kilang nak bina satu macam nyamuk punya khartum belalai itu, tak akan mampu. Seorang penulis orang putih, nama dia Ronald Rus. Dia ni pakar bahagian kuman. Pada tahun 1902 telah dapat jaizah Nobel
lil ulum, dalam bidang sains, semata-mata kerana kaji nyamuk. Jadi kata di pengkaji, kalaulah sampai begitu sekali manusia sibuk kaji nyamuk, bahkan sudah ada satu beberapa ma'had, institut dia panggil di Eropah dengan nama Al-Ba'ud Institut Nyamuk. Sikit lagi keluar Universiti Nyamuk. Nah, jadi kata di para pengkaji, kata tak menasabah lah. Kalau begini kedudukan dia, jadi menasabah sangat. 1400 tahun lebih dulu Allah buat bandingan dalam Al-Quranul Karim dengan apa? Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udah. Tak pelik. Ha, ini anak-anak kita ni, ada satu lagi benda pelik berlaku. Di awal Quran ayat 26 Allah letak nyamuk. Kan? Dekat dengan nak tamak dah tafsir Al-Quran, Allah Ta'ala letak seekor lagi binatang yang hampir dengan nyamuk. Apa dia? Al-Fil. Surah Al-Fil. Apa makna fil? Makna gajah. Jadi gajah duduk di akhir, nyamuk duduk depan. Makna hok kecil depan, hok besar di akhir. Hok di antara binatang yang besar, terbesar jugalah, gajah. Dua ni ada persamaan, masing-masing ada belalai. Nyamuk ada belalai, gajah ada tak ada belalai? Ada. Tapi apa nak buat? Syaitan bainad dabataini bainal khurtumain, sangat jauh di antara dua apa ni? Dua belalai. Di antara belalai gajah dengan belalai nyamuk sangat jauh. Jauh ke dekat? Besar hak belalai gajah. Tadi duduk main pulah begitu ya dia. Nah, pulah buat apa ni? Paut makanan, batang kelapa, apa ni, pokok pisang, dia duduk ambil dia. Ya, tapi nyamuk dia tak main. Nyamuk dia main darah orang. Jadi orang lain kalau nak boleh darah, perang dunia jawab dia. Perang dunia. Jadi kekuatan nyamuk, dia boleh menghuruharakan satu dunia. Satu kampung boleh huruhara dengan sebab humma as-safra, dia panggil demam malaria. Satu lagi demam malaria sekarang ni orang panggil dengue. Dia panggil apa ni? Zika ni, hok budak kecil. Ni demam kepek hok baru ni sekarang ni. Demam malaria sekarang ni demam denggi. Dengue tu mana demam denggi. Demam denggi. La ilaha illallah, tengok. Jadi dia ni nyamuk ni dia boleh tengok, boleh kesan kita ni dengan suhu panas. Pasal itulah nyamuk pelik. Bila duduk atas orang, kalau kita nak marah tu, naik ke panas sikit, dia akan lari. Cuba perhati, dikatakan nyamuk ni, kalau kita nak tampar dia, kita orang lain kena tampar. Macam kita tengok nyamuk ada atas kawan kita, kita peng, mudah. Tapi kalau kita nak tampar nyamuk atas kita sendiri, sukar. Sebab dia boleh kesan. Dia boleh lari. Nyamuk ada berapa? Berapa mata dia ada? Ada 100 mata. Dia ada 100 mata. Hati dia ada berapa? Dia ada 3 hati. Hati duduk tengah sah, patu hati duduk di sayap 2. Lagu mana? Pergi belah nyamuk tengok. Satu lagi maklumat yang kita kena bincang juga. Nyamuk mana yang gigit orang? Jantan ke betina? Nyamuk hok gigit, hok duduk isak darah ni, hok jantan ke betina? Dia panggil nyamuk betina. Hok jantan dia tak gigit orang. Pada tu hok duk main gimari tu, dak auto hok jantan. Dia ni pergi makan rahik madu dia ambil. Daripada pokok-pokok tumbuh-tumbuhan dia makan hok tu. Karena itulah Allah Ta'ala tengok daripada ayat Quran tu. Ma ba'udatan. Ba'udah tu maknanya nyamuk betina. Allah Ta'ala kata, tak kata ba'udan. Masalam ma ba'udan. Kalau ba'udan, nyamuk jantan. Dalam Quran tu, bila ada ta marbutah,
pelajar-pelajar yang mengaji nahwu Arab ni, itu dia panggil betina. Nyamuk betina. Jadi orang punya betina suka makan, suka main darah ni. Allahu akbar. Jadi tengok, dia mempunyai kekuatan idu bang. Dia bang. Dia gir ke orang, dia idu bang dulu. Dia tengok apa jenis darah. A, B, A campur, dia tengok. Kalau darah tak molek, dia tak isap. Oh, kalau tidak kena A lah dia. Tak ada nyamuk kena HIV sebab dia tak isap darah orang-orang yang karut-karut. Ha, jadi, hok isap darah hok molek-molek. Pasal tu kita tengok, kadang-kadang dua beradik tidur. Nah, hok ni kena gigit, yang ni tak kena. Hok ni darah dia tak nak. Tak kebetulan dia dia punya tak lazat, dia punya darah dia tak molek. Tak sesuai dengan dia, dia tak ambil. Bila dia tengok, baru dia ambil. Kemudian, di belalai dia tu, dia ada orang panggil ubat bius. Ubat bius. Bila dia nak ambil, nak gigit orang, dia sembuh dua ubat. Sembuh. Lepas tu baru dia tak jarum dia. Serik, masuk. Cuba perhati. Waktu kita kena gigit, waktu dia cocok jarum dia tu, belalai dia masuk, kita rasa tak rasa? Tak rasa. Tengok-tengok. Oh. Bekok dah punggung dia tu, perut dia tu nak penuh darah, barulah peng. Ha, sebab dia tapi dia panas tu, tengok isap darah tu dia tak khabar. Kita boleh tapar dia, dan pada waktu itu baru kita terasa. Bila sebab apa? Bila kita rasa gatal tu, bila dia bekok dah. Tepat dia isap tu dah membekok, maka ketika itu kita terasa kan, oh gatal, baru nampak nyamuk. Tapi awal dia nak cocok tak rasa sebab dia sudah ada ubat bius. Jadi tak usah kata apalah, ilmu bius ni duduk dengan nyamuk ya. Tak? Jadi kita ni masyur lah pakar bius di hospital. Rupanya kita pun belajar dengan nyamuk juga. Ha, dia ada cecair lah dalam ubat dia tu, dia masuk. Nak suruh cair darah tu baru senang nak isap. Subhanallah. Kita boleh kata, tengok cerita nyamuk ni kita boleh kata apa? Boleh kata, Subhanallah. Subhan al-khalaqul alim. Allah Ta'ala, itulah dia panggil pencipta yang maha berkuasa, yang maha kaya.